I'll be gone, I'll be stuck, I'll be stuck, yeah, gone, I'm gone, I'm done. I'm gay. Okay guys, gue Daniel dan kali ini kita bakal main game lagi. Dan kali ini gue bakal main game Scary Teacher 3D guys. Ya jadi game ini tuh tentang ngejailin-jailin guru kita gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita ini. Gue ini baru main dan gue ini nge-cheat. Gue nge-cheat pake happy mode cuy. Oke, jadi ini kita harus masang perangkap tikus di mejanya si guru ini. Oke, si gurunya ngambil koran. Oke, kita ini harus jalan sih. Oke, kita klik. Jadi ini masih tutorial ya. Gue baru banget mainin. Dan gue downloadnya nge-cheat. Oke, kita klik ini. Kita ambil perangkap tikus gitu kan. Waduh, kita jailin guru kita cuy. Durhaka banget ya. Ini jadi murid durhaka guys. Parah emang. Oke, kita tutupin pakai koran, siap. Banyak banget notifikasi. Oke guys, karena banyak banget notifikasi jadi gua matiin data ya. Waduh, parah gila. Dan ya kita lihat guys guru kita ya. Oke, dia duduk, dia baca koran. Dia mau baca koran dan sakit parah itu anjir. Dan kita berhasil sih. Oke, jadi Scary Teacher 3D ini tuh kita bisa ganti karakter tuh, bisa cewek bisa cowok. Dan kita bakal pakai ini, cowok namanya Nick, cewek Tani. Jadi kita bakal pakai cowok. Oke, kita dapat koin 25 koin. Dan ya, oh ini bisa teaser mode. Oh, mungkin kita bakal nyobain teaser mode. Dan lihat duit gua sama bintang gua ini udah banyak banget. Terus ini energi gua itu udah infinity. Kayak jadi kan kalau main infinity itu harus berbayar ya, kayak Miao Auk gitu. Tapi gua nge-cheat. Nope. Mantap. Gua pakai happy mode karena gua di sini cuma mau lihat gameplaynya aja, cuy. Oke, jadi lanjut aja kita bakalan ke ini. Oh, jadi ini kita ada kayak chapter 1, chapter 2, 3 dan commission. Oke, kita ke stage 2 chapter 1 guys. Let's serve up some trouble by running mistake breakfast. Oke, jadi kita harus memasukkan sesuatu ke dalam makanannya si guru kita gitu. Gila, ini jadi murid durhaka banget guys. Hey, guru kita kayak lagi makan sereal gitu sih. Oke, dia nyimpan di meja. Oke, kita harus masuk dan oke, kita harus beli ini. Gak apa-apa, duit kita banyak cuy. Oke, kita masuk. Nah, kita masuk lewat pintu nih. Terus kita harus ke dapur. Kalau nggak salah lihat itu, gua dapurnya ada di sini ya. Ini dapur. Nah, ini dia makanannya nih. Kita masukin ini nih. Ini apa? Bon cabe ya. Ini bon cabe cuy. Oke, kita langsung kabur. Dia ada di mana? Waduh, gua ketahuan cuy. Gua dikejar. Wah, gua ketahuan. Coba kita ke belakang. Tuh guru kita cuy lagi ngejar. Dia gak ngejar sampai luar. Coba ini kita bakalan explore dulu ini kotanya selagi nunggu dia masuk ke dapur gitu. Oke, ini kita ini ada rumah, ini rumah orang gitu, nggak bisa dimasukin ini. Ini juga ada rumah ya, kayak biasa ada rumah gitu kan, tapi nggak bisa dimasukin gitu. Itu ini ada kursi itu. Ceritanya ini lagi salju guys ya, lagi Merry Christmas cuy. Kayak dia lagi ke dapur tuh. Si gurunya ini lagi ke dapur cuy. Ini apa ada bunyi-bunyi terus? Oh, ini buat petunjuk.
ini buat petunjuk kita. Anjir, rambut gua gatal banget nih. Oke, dia bakal ke dapur cuy, udah ke dapur ya. Tuh dia udah gak masuk dapur anjir. Dia mau makan cuy. Oke, dia makan, dia uyuk ya. Muntah dong dia anjir. Multiplayer has been locked. Unlock. Oh, jadi kita ini bisa main multiplayer ya. Gue baru tahu loh. Coba kita bakalan ke home dulu. Coba kita lihat ya. Oh, ini kita bisa main multiplayer. Jadi kita bisa jadi guru sama bisa jadi murid. Oh, harus pakai internet ya. Mungkin nanti kita bakalan ngajakin si Rafli cuy. Kita bakalan ngajakin si Rafli main multiplayer ya. Oke, kita lanjut aja ke next stage-nya. Mess with the TV so Misty cannot. Ini Misty ini kan kayaknya ini Miss Teacher ya, guru ya. Oke, ingin melihat horror show favorit ini acara televisi dia. Dan kita itu harus menghancurkan TV-nya cuy. Gila, kalian tahu gak sih harga TV itu berapa anjay? Mahal cuy. Find a way to mess with the TV. Oke, temukan sesuatu untuk merusak TV, guys. Oh, ini ada bintang. Oh, kita bisa ambil bintangnya. Oke, kita ambil bintangnya dan ini kita setahu gua. Oh, apa ini? Oh ya, ini. Ini yang tadi bunyi-bunyi terus, guys, berisik banget. Jadi ini tuh kayak petunjuk gitu. Smash the TV with crowbar. Oke, setahu gua crowbar itu dan perkakas-perkakas lainnya itu ada di gudang sini, cuy. Di sini ada gudang. Nih. Tuh, ini tuh kayak banyak banget barang-barang gitu yang kita cari itu pasti ada di sini. Ya enggak semua juga, cuy. Oke, dan temukan TV dan hancurkan. Oke. Kita akan menghancurkan TV-nya, cuy. Oh, setahu gua ruangannya ada di sebelah sini. Oh, tuh kan benar. Berisik banget suaranya. Gila sih parah ini guys, kita tuh jadi murid yang durhaka gitu. Tapi ini kalian jangan ditiru ya, ini tuh cuma sebuah game. Kan kalian tahu game itu cuma buat hiburan guys, jangan untuk ditiru. Kalian ambil yang sisi positifnya aja, yang negatifnya nggak usah kalian ambil sih. Jangan ditiru sih. Kayak dia mulai ke ruangan bawah sih. Oke, dia ke ruangan TV. TV-nya rusak, bayangkan cuy. Dia nangis anjay, dia nggak bisa lihat favorit acara favorit dia. Oke ya, dan selesai. Dan ya mungkin sampai segini aja untuk video kita kali ini. And see next time, jangan kangen endah lah.